tetapi kita seolah kita mungkin kita seolah, macam bodoh sombong lah, ya, sikap kita, ya, kita tahu kita ikut barat, kita kaedah-kaedah barat dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video dari Malaysia, di mana ada seorang profesor ataupun tokoh Malaysia mengatakan kalau orang Malaysia itu bodoh tapi sombong. Kira-kira apa yang melatar belakangi dari statement ataupun pernyataan dari seorang profesor Malaysia ini? Kita akan lihat sebelum nanti kita akan berkomentar di akhir video. Tapi yang jelas kita lihat, kalau kita sanggup belajar daripada timur, bukan belajar barat, ya, sentiasa nak ikut barat saja. Kalau kita lihat apa yang telah dilakukan oleh mereka daripada timur, Jepun, ini bukan soal ideologi, ya. Jepun, Taiwan bertentangan dengan negeri China dalam banyak hal, tetapi mereka mengambil langkah-langkah yang tersasar. Itu yang amat penting. Tetapi kita di sini, apa yang kita dapat belajar daripada pengalaman yang lain, kita tidak menghiraukan. Misalnya soal masalah pekerja asing, terutama sekali yang tidak berdaftar. Apa yang ini, masalah ini sudah timbul di Singapura pada bulan Jun kalau tak silap saya tahun sudah. Tetapi kita terus dengan cara-cara kita memburukkan lagi keadaan sehingga ujung tahun sudah. Ya. Begitu juga dengan soal pendidikan. Ya. Sebenarnya kemampuan untuk mengadakan tibet pendidikan itu sudah wujud sejak lebih kurang 40 tahun atau kalau tak silap saya 50 tahun yang sudah. Ya. Tetapi kita tidak pendidikan itu, kita tumpu kepada menggunakan cara digital, di mana anak murid yang mempunyai kelengkapan untuk mengikuti kursus itu kurang daripada 6% daripada anak murid yang perlu pendidikan. Jadi kita bazirkan hampir satu tahun akibat daripada itu. Ya, satu tahun yang tidak dapat diganti dengan mudah. Dan kesan pemakanan yang saya sebutkan tadi dan cara-cara ini. Jadi kita dapati bahawa sebenarnya kalau kita sanggup merendahkan diri dan belajar daripada pengalaman negeri-negeri yang lain, terutama sekali di dunia ketiga, Vietnam negeri yang jauh lebih miskin daripada kita, ya, Laos negeri yang termiskin di ASEAN, mereka lebih berjaya daripada kita. Apa sebabnya? Ya, Laos itu bersempadan dengan negeri China, ya. Tetapi kita seolah kita mungkin kita seolah, macam bodoh sombong lah, ya, sikap kita, ya, kita tahu kita ikut barat, kita kaedah-kaedah barat dan sebagainya. Jadi bagi saya pendekatan yang pragmatis itu perlu dan bukan dengan cara-cara yang digunakan sekarang. Memang tidak boleh nafikan bahawa mereka di barisan depan sekarang harus dipuji dan disanjung kerana bekerja kuat dalam keadaan yang sulit. Dan kita tidak boleh menafikan keadaan di Malaysia ini tidak seburuk apa yang berlaku di UK dulu ataupun di Amerika Syarikat sehingga sekarang, ataupun di Brazil, ataupun di Argentina, Mexico dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita boleh maju ke depan bukan dengan mengikuti dengan cara-cara yang selama ini. Ada aspeknya yang baik yang patut kita teruskan, tetapi ada banyak aspek malangnya yang sebenarnya tidak kena kepada sasaran. Sekian terima kasih.
Oke teman-teman ya, demikian ya satu statement dari orang Malaysia ataupun seorang profesor ini ya. Dia mengatakan orang Malaysia itu bodoh tapi sombong. Melihat dari video ini, kita bisa mendapatkan satu poin. Apapun yang dilakukan Malaysia di semua aspek itu selalu berkiblat pada barat. Dan inilah yang melatari satu statement dari profesor ini. Sedangkan masih banyak lagi negara ketiga yang bisa dijadikan contoh untuk Malaysia bisa mencontoh, dan ini tidak dilakukan. Oke teman-teman ya, demikian sebuah cuplikan video pernyataan dari orang Malaysia yang mengatakan kalau orang Malaysia itu bodoh tapi sombong. Oke teman-teman ya, demikian satu video, mungkin bisa kita petik pelajarannya bahwasanya tidaklah baik kalau kita udah bodoh tapi juga sombong. Terima kasih dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.